Ini dia tips memilih panci di rumah. Lebih baik menggunakan panci yang tipis atau yang tebal ya. Oke, yuk kita bahas. Panci tipis memiliki harga yang relatif lebih murah. Lebih cepat menyerap panas, tapi penyebaran panasnya kurang merata, sehingga makanan jadi mudah lengket dan juga gosong. Nah, kalau berdasarkan pengalamanku sekolah dan kerja di hotel serta restoran ternama, professional kitchen biasanya menggunakan panci yang terbuat dari stainless steel tebal, seperti Crystal Castellin Fry Pan ini. Karena bahan stainless steelnya tebal, jadi lebih mudah dicuci dan dibersihkan. Nah, selain itu, tingkat pemanasannya juga merata, jadi makanan gak cepat lengket ataupun gosong. Nah, tips dari aku, teman-teman harus hati-hati dalam pemilihan panci ya. Good quality cookware itu harus memiliki material yang non-toxic, tingkat pemanasan yang stabil dan merata, karena ini membuat masakan tetap memiliki gizi serta cita rasa dan tekstur masakan yang optimal. Jangan lupa follow aku untuk tips dan resep selanjutnya.